mata api rahmat dan iman kepada Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima maqariman akhlaq. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul 'adzim. Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Bandung ahli dan keluarga para sahabat semuanya. Dan selanjutnya rahmat dan keampunan semoga selalu saja Allah berikan kepada seluruh para alim ulama, para mukminin dan mukminat, umat Nabi Muhammad yang na diaduhrumnya. Ta'zim dan kemuliaan kepada Syekh kita yang Ketua Forum Masyarakat Jambu Ayi beserta jajarannya yang kami muliakan, segenap pengurus masyarakat Jambu Ayi dan sekitarnya yang na di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, yang kami muliakan para gure-gure agama yang na di sini, selanjutnya yang sangat istimewa untuk segenap para yatim yang sudah ikut mau bergabung karena kehadiran kalianlah hingga hari ini kami ini mulia. Tanpa nagata ada walaupun kata cut ipa ilike tadu, tetapi menyahana gata uronyo lung pribadi hana lungja kena. Karena kalau lundanya kiban kegiatan, alhamdulillah na tantuna nanak yatim abia jid menyena tantuna nanak yatim mubacut lun ingin melihat, karena saya yakin disitulah sebahagian daripada ridha Allah akan getanyo dapat. Selanjutnya terima kasih kepada urusi-urusi ulun tuan, abang-abang, para kaum ibu dan para teman-teman sekalian yang kah berkumpul pada gedung yang sangat sederhananya. Semoga pertemuan getanyo nibak uronyo menjadi pertemuan yang diawali untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah di dunia dan di akhirat. Dan semoga perkumpulannya tidak menyebabkan kita makin jauh dan kita makin bermasalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dan bermasalah antar sesama kita yang dalam bahasa lain geken terfitnah. Makanya di setiap pertemuan, di setiap perkumpulan orang mukmin, Rasulullah menganjurkan
Putrana anjurkan bacalah doa Allahumma ja'al hadza jam'an jam'ana jam'an marhuma wa tafarukana mim ba'dihi tafarukan ma'suma. Semoga lih bubar getanyo dari sini. Getanyo selalu terjaga, dijaga oleh Allah. Malaikat hafizah akan menjaga getanyo. Malaikat kiraman katibin akan selalu membisikkan kebaikan kepada getanyo. Semoga dan semoga Allah memperkenankan getanyo hamba yang tinggal dalam dunianyo selalu dalam ridha-Nya Allah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bu, nak ubah api dah. Lung nak si api, le api lung untuk nak. Anak mangat. Anak mangat dengan jamai, kaya mana? Aile nundang, mesti kan nundang lo. Lung anak pupu ya. Lung kabi asa menung-menung. Lula kemaah kan lung tugur kulain. Kita pada hari ini menghargai yang menyuhargai li Allah. Nawaknya umay pad. Nya ketanyo-nyo. Tanyo roh lung-lung. Tanyo nama tau. Yang na jaminan lang minitnya. Yang cucut je. Ya nak minit baje-baje putih je. Nyan yang reman malamnya. Yang hebat urohnya awaknya. Karena kita terancam. Mereka tidak. Jadi lula kemah kan kasar ataupun lain sebagainya menolah lun yang gua bah hati ata akan nuduri cuman lun mah uronyo lun langkah keno karena saya adalah bahagian daripada urung drone tanpa urung drone lun juga hana apalagi getanyo masyarakat Acehnya adalah masyarakat yang sangat besar nilai resam artinya adat dan budaya katanya melempah lagak kalau kekubah leurusi tetapi inilah yang berbahaya pada hari ini kita melupakan diri sendiri katanya uronyo lagi urang menyabata urang Aceh lagi urang gadah roh payah dayak cow arwah bak timpang teh dayak cow intang teh takut kemunyannya nyo yang jadi masalah. Artinya kita sekarang sudah hilang jati diri siapapun. Siapapun kita. Maka dalam halnya lu berkesan dengan benar dengan penyampaian salah sidro saudara kita nyo tungku abang. Napaga? Beliau sendiri heran. Masyarakat Jambuai banyak ribuan. Tetapi yang hadir uronyo kursi 15 bohan kuno ya ba. Oh mati lagi nyo kalung kritik apa menyata ke di acara urung jini menurut mungkin lebih parah apa nyo nak pegah le urung drone itu mah dalam anggapan dalam cerita tokoh masyarakat Jambuai yang nak ino di Banda Aceh eratnya silaturahmi dan kekompakannya benar-benar itu pun oleh orang lain mana yang fit yang long dengar tetapi uronyo long long kalen kursi pai leket hana sodu pua kagua gampung ataupun kagiak tahu orang sakit oh tak nak pegah telat undangan kan ini wahat nyolong uronyo awak jambuai kena wajin ni dan kan membalik. Kon. Sagai-sagai kon. Makanya nyo sama dengan ada sesuatu. Inilah mungkin kalau bisa kami menyarankan. Saya bukan ahli dalam masalah ini, tetapi getanyo tak coba untuk berbagi. Nah, urung tuha getanyo ino. Maka dalam perkaranyo getanyo tak maklumi ile, tak mengerti ile. Cara berorganisasi menyempurkan organisasi mangan apalagi keadaan urunnya perkumpulannya mudah tetapi setelah berkumpul apa yang kita sajikan untuk para anggota inilah kekuatan yang memang payah tamita
putra yang jid tajuk menye pertemuan untuk makan-makan, setelah makan selesai. Dan hanale pertemuan ikanya. Sebab menye sekedar pertemuan makan-makan, lihnya sakit perut. Ya Allah, andre minta Allah. Enam bagaimana? Tetapi kalau kita telah bertemu, yang tak berikan lagi neberi li Rasulullah. Momon getanya urunya memperingati maulidan Nabi. Berarti dalam waktu yang sangat singkatnya, kita ingin membicarakan bagaimana Rasulullah mengumpulkan manusia dari segenap warna kulit, ras, suku dan lain sebagainya. Mereka bisa berkumpul dalam satu wadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa konsep Rasulullah? Padahal urangnya jauh berbeda dengan bukan jauh berbeda dengan gedayu. Lain-lain suku. Urang paling kereh yang na di atas dunianya kan urang Aceh. Adalah suku Arab. Jazirah Arab. Arab itu bukan Mekah sahaja. Rasulullah neutus li Allah Ta'ala kan untuk kelompok. Nyo mungkin nanti hana terang-terang tak abang tak berkhabar. Kayaknya mak. Hai tanya karik raya ke Tuha-Tuha. Jadi nanti mak ngampum dan kajit long sutup. Si hai benda berkhabar ini. Dia aku berkhabar lu. Haa. Benda mana? Hana beri habis aku berkhabar yang aku dengar malam jih beri. Padahal kan hana tak rempak dengar. Kan long pegah long beri. Long hana beri si. Nyo mana menyadron pegah long hana beri. Ilo long pegah dron hana beri. Idron na bela dron, lung ko bela dron ko. Pani na, kita nyo letak niya nga biyak, ya, matamah ka cho to watana. Matamah jiru huru. Ilo pijak ko buka, pani na wanya lihi undang dron ko, tengah-tengah ngeroy. Mangkang kurasit. Mano. Adi le kita nyo dalam taudib dalam dunia nyo, nyo wate lung penuminin le. Bentuk mendalih nganjih lah, may. Tapi, tau tak ngembuwa. Padu minit. Anak tua pegah balung padu minit. Padu minit buat telun. Benar belum jawab. Bek terserah. Anak kuah wonder. Ilo tak mana. Anak pekat wau jenis ni. Wau tekan jalan tak terik. Lung tumbit ini. Nah. Kegiatan saya. Tengah lung pesapat. Adik-adik mahasiswa. Yang memang uronyo. Lung ingin mendekati, ingin masuk dalam kehidupan mereka. Jadi beda salahkan awaknya. Nyan awak nyan ane adau. Maka getanya selaku urang tuha, menyelung pegahnya payang tak dah anak kutupat mulai. Sebab kata le mucuk-cuk lauta aku. Nyopah ronyo nang rame. Walaupun dite, tapi nyo masalah bagdanya. Bereh han bereh, Acehnya bagdanya. Tetapi dengan izin Allah, dengan rizu Allah, paling tidak urangnya getanya berbenah. Dan dalam minatnya, kalau bisa saya menyarankan, mayatannya pegah mandu mungkin hanabih, apalagi watnya getanya kepepet, dan pegah batrik-trik, tapi han mangat, apalagi nyatuhatana suwab, ilung tengut galam sema, kan metengut hanasib, siktan sib, nanti yang lain ku abang, kalau nak eh habia, kuniat kalhe, eh walau, berarti nyoronyo ilung eh lagi urung melumpau aju. Nya tak ketingat tak ketengut niat aju. Tabak lalu lumpau meta eh bibit ate bantai kan nasi wewen de. Hai ta eh nai benda je. Tang-tang perasaan kat ruk de gombong. Menanlah. Hidup ini cuma mimpi. Tanpa mimpi tak ada kehidupan. Yang mimpi jadi kenyataan kan uronyo. Hari ini kita sedang bermimpi dan terus bermimpi. Selama mimpi itu belum terlarang, maka bermimpilah. Karena tanpa impian tak ada kehidupan. Nyo mandung tanyonyo tengah tamu lumpau. Artinya kita sedang merencanakan sesuatu yang perencanaan getanyonyo bereh ataupun hana bereh itu tergantung daripada getanyo pribadi. Maka oleh karenanya. Nah judul ini ke? Nah, tua kupung yang nakema. Merajut persaudaraan dalam menebar amal kebajikan.
raya tak judul yang saya ada lagi. Gimana cara? Mana benda? Mayat agamanya otak tingkat-tingkat hamu pun dulu. Yang mana? Karena dalam kitab-kitab catatan-catatan urung awal, goyo pegah en-en mufum yang be ya tingkat-tingkat. Maya uranyo tarumpak pegah sabuh kalimat tak sabuh kalimat. Panjang-panjang tengah tak pegah lob. Yang penting mengerti. Jadi be taraba-raba agama pasti. Agama kan sesuatu yang bersifatnya mimpi. Mano nyo getanyo masapat keno karena ada alasan. Cuman alasan yang nabak ditanya uranya alasan masing-masing. Juga lun. Dan uranya lun kan mendaleh ada orang tertentu sehingga lun-lunjak. Ada tengut lun putut, karena tengut ilai. Ya, karena siapa? Tidak karena siapa-siapa. Lunnya umat Rasulullah. Dan hari ini dalam detik ini, urang drone bujit kesaksi. Karena kena duk ikan long-long-long duk ikan drone. Saya ingin mengkhabarkan pada detik ini, ya Rasulullah, aku ini umatmu. Wahai Allah, aku ini hambamu. Hai Malik Mamun, longnya urang yang ngesetat le drone. Dan long lang minitnya, nah dalam detiknya. Dan saya tidak akan pernah bisa bersembunyi daripada drone. Wahai mungkar dan nangkir, nyolong yang nepreh-preh di alam barzah, maka lun uronyo lung buktikan saya hadir karena kehadirannya untuk lumita ridha Allah, untuk lumita syafaat Rasulullah. Dan getanyo yang na tajak kena nyo karena juga kenapa kita hadir ke sini, karena ada sesuatu kekuatan yang membuat kita hari ini datang kemari. Kan karena forum, kan ikatan forum, banyak ikatan forum gada. Makanya karena orang ke, kalau kamu tidak ingin kecewa dalam perjalanan di dunia ini, libatkanlah Allah daripada setiap langkahmu. Mayana Allah Ta'ala tajan gada orang tinggai Allah. Manya tekedi kami Allah Ta'ala dan Rasulullah sajad, Allah dengan syariat Nabi Muhammad nyohana pernah hilang. Maka lun uronyo lungja karena momonji memperingati maulid Nabi. Saya hadir karena Rasulullah, bukan karena yang lain. Karena Rasulullah ke lihnyan baruna ketanyo. Tapi manya uronyo tajak kenokan karena Rasulullah, uronyo tajak kenokan karena Allah. Nyo tak bedah ini untuk nama masalah lo. Nyo menentang yang pat ilai masalah sampai di tak awak jauh orang yang. Mungkin yang kakau likut kan. Aruh tak putung biat nari. Ngan lo. Aruh tak kun putra. Alah. Menyan hambere. Bah kuku bere hilu. Nyo menyatakan di bahasa lagi nyo. Nyo golongna dalam aturan kita nyo. Golongna dalam syariat. Tetapi itu adalah kalimat yang dihadirkan oleh musuh, nafsu dan syaitan. Rasulullah yang beda pegah menonya, yang beda pegah menonya, kuang sewa ted, kibang pegah. Iji abia, halaga jamun, agamanya tak mumpu murung becu-becu. Nyokan lima tahun Rasulullah anggu, karena abe, kibang becu-becu. Nyok ketanya nyok, kan mu'allah kah? Menya mualah je baju-baju. Eh tanya lahir lang darah, tanya langsung Islam. Ban lahir bekerja ke Islam. Kiban cara? Maka ada cara mungkin yang tak tinggalkan. Maka dalam minitnya, lung kalau bisa menyaran, mulai hari ini, kepribadian lung dan urung drone. Kalau nanti urung drone nengkalun, lung kamu lain daripada yang lung pegah uronyo, tolong ingati saya. Nampak ingat lung, sadaram doa. Menak hayang nak lung nak peringat lung. Dan uronyo lung lung pegah lung lang minitnyo sebabkan hoi lung. Adakah yang saya bicarakan pada hari ini akan mengenai dengan masalah yang nabagdayo nyan tergantung niat lung umpat. Maka adik-adik, hamba yang paling mulia dalam perkumpulannya,
Wahai anak Rasulullah, wahai hamba Allah, para yatim, doa lun payah untuk diterima oleh Allah karena saya banyak salah. Doa kamu payah diterima oleh Allah karena kamu banyak salah. Kamu boleh tak salah enggak Allah, tapi urangnya doa awak draw kelah sebagai jaminan. Kamu doa tiatnya lumnya wasalku aduan draw ke bu ikhlas lombak lumpegah. Tanpa keikhlasan yang na dalam hati lu, maka ada taduk lelehu tak sambung lu. Lung hek drone hek tapi faedah tak. Maka di saat kita ingin berbuat kebajikan, hadirkan dulu keikhlasan. Hai tim ikhlas dibagi, tapi ikhlas dro. Memang tanya hana tatang sifat ikhlas yang pakibat. Tanpa ikhlas pada ibadat, tanpa melawan kemalasan, ikhlas ini tak ada. Ikhlas dalam bersedekah, tanpa mau melawan kekikiran, kebakhilan, maka hana hadir. Ikhlas dalam mengajar, tanpa memaksakan diri untuk mengatakan kita ini bodoh, maka tidak akan pernah tepat sasaran. Maka ni bauronyo. Mendoa tiat, kamu doa le awak dro ke. Yang bawa kamu yang hadir di sini, ikhlas lu hana ikhlas dro na, nyontrek na masalah lu na yang. Masalah lu ngendron hana ardi. Maka lu awak te na urung pekat ja. Geyub beri tausia, nyen kan senang susah lu. Susah batin lu. Sebab antre awak te wawa ino menyeteke di hana perubahan, ikatan getanyu hana metamah erat, nyoranya mendaleh lu. Mati gadan le buat putra nak le urung drone menom de maulid uke hana le dakwah hari hana le tausiah yang na ahwat le tausiah mentamah bicah kena tahoi tung kujih ke saran medik tahoi tung kujih ke saran medik hai saudara mentua hana salah dakwah dakwah betul yang tungku pegang betul mayang salah putra ada ge pegang betul urang pegang salah nyah betul. Lagi aku tanya orang gatian tak tahu baju yang mahal. Nyai pegah ego pasti baju ego. God, I pegah pinjam. Nyai pegah cua pergi. Panen harta ini yang ke baju ego I cua. Tak ik mata aku pelaga. I tanya si tanpek. I cupu oleh orang tanya orang nampek. Duduk cukup lega ke mata. Nyai lagi awak duduk lewatnya pasti pengen sabar. Man kan beruk aju. Karena menohan hi. Nang kejut geyu mungui yang hidrau watu. Karena haba urung tuha jamun. Jak berlaku tubuh. Pajuh berlaku hata, berlaku watra. Tajak berlaku linggang, tapinggang berlaku ija. Nyan haba boroji. Untuk gerespon ayat Al-Quran. Itu hadis maja. Tetapi dalam Al-Quran telah duluan ada. Allah Ta'ala gearahkan getanyo. Bu udipkan a'a. Ka. Yang lu ne pegah uronyo, wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Konsep Islam nyo gedayo uronyo, alhamdulillah taban. Alhamdulillah tabi-tabi benar dalam hati gedayo. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tidak meragukan terhadap Islam. Walaupun uronyo banyak di pada kalangan umat muslim yang sudah mulai alergi dengan agamanya. Padahal tanya tak depa dengan Islamnya kita tanya tatamang dalam surga. Tanpa Islam be ile tatamang dalam surga langkubu tungku hang ge bitamang li Allah. Ma manya hana bereh Islam drone. Hana bereh Islam lakau ate. Hana bereh Islam ane jangan duluan masuk alam barzah karena Allah mengharamkan pulang kalau kita tak membawa pulang titipan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengharamkan wala tamutun, artinya haram kamu mati duluan kalau agamaku tak kalian bawa pulang. Ata-ata pegah benar kena lung lu uronyo lung persaksikan roh bak mungkar nangkir. Wahai para malaikat nemu doa ke lu, wahai arwah para syuhada, para aulia namun doa kalau karena uronyo beban rakyat tak masalah teman takut-takut menyelung pegahan cucu Andre
Sebab geuyeuh bicarakan sesuatu menurut urang dengar. Hang saban urang hang geubi pegah. Takut-takut salah mufhum deureu. Kania pegah lum ahli nujum. Anang, ketahuilah matahari, bulan pasti akan berhenti. Nafas, pergerakan pasti akan hilang. Dunianya bukan untuk ditempati, tetapi ini dunia bukan tempat kembali, tetapi yang benar dunia ini adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Sehebat apapun gedenya, dunianya hanya berarti. Gedenya sabi tuwot, lawiknya natinga tebacut ati tangi yang musibah Jawa. Kita merasa kecut, bahaya rupaji, wate getegur li Allah. Bahkan ditegur karena hantar timingat. Gepu ingat secara paksa. Lang tiba-tiba Allah Ta'ala karena tak kira itu nyujuh. Nyan iya Jakarta nyan hantruk guna wajah. Gecukih li Allah Ta'ala semulu. Mandum ke buak. Semulu ke gempa. 6.4. Ia laut. Getanya uranya hati tak dengar berita agak tinggal terlihat. Rupaji dup noa berat kati gitu. Maka dalam halnya Allah nepegah Muhammad lung pelahi gata udunya bukan untuk musibah bagi orang lain. Aku hadirkan kamu ke dunia karena aku ingin menjaminkan disebabkan kehadiranmu rahmatku tersampaikan untuk semua kalangan daripada makhlukku. Nang kejut Nabi Muhammad lahir Nabi Muhammad yang geken rahmat iman dan Islam. Itu doh le kafe-kafe yang na di Mekah. Muhammad, baik kayak pegahnya mbak kamu. Drawa kenyokan Nabi kamu ke Yahudi. Ikamu na Nabi drawa. Ikah ka dakwah ke cara drawa ke mente. Run ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah na pegah. Allah hana geutus lu. Tidak aku utuskan dirimu Muhammad, artinya tidak aku berikan perintahku kepadamu, tidak aku titipkan risalahku padamu kecuali melalui dengan risalah itu rahmatku akan tersampaikan kepada seluruh makhlukku. Kibancara putro Nabi sidra wa Rasulullah beik gintat rahmat Allah putro kena wajah hei kanya hei bang susah. Nanti yang kau bang DPR, li pemerintah, gubernur ataupun Pak PLT, jangankan geputro kemandum lungki yang na di Aceh, na daerah yang golem tepe, pakan salah karena golem truk rahmat lagi yang geyuh putro rahmat li Allah. Maka kalau kita ingin menyampaikan rahmat Allah kepada orang lain, mengerti dulu, kenali dulu yang mana yang dikatakan dengan rahmat. Dan dari mana dasarnya rahmat? Terjadi rahmat karena iman, karena Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, maka semua itu adalah bumerang. Hi rahmat, kenyataan jih entuk jet kelaknat. Nah semayang bak tahu, tanya orang Islam. Tapi langkawan katanya, nah yang mentang telat-telat dan semayang. Pat beda, tanya orang gengok. Dari tanya piatanya, hana tanya. Nama dia kan tanya, mbak Allah. Ya Allah, long meiman, jih meiman, long umat Muhammad, jih umat Muhammad. Tetapi long ya Allah, pakan berat aku semayang, putra yang salah balu. Hantam dah nek. Hantam dah nek. Tak kira nyankan pertanyaan. Maka, menyegetanyo kajuh dengan aturan Allah, nyan masalah jih. Kan bakgob, kan di luar, atai dalam. Contoh, tanyo tai Honda. Ada pun tanya tak ingin motor. Tiba-tiba motor menteng baru, hai menteng got motor. Wate tak ingin lagi tanya goyang motornya. Yang sama dengan ada masalah. Wate tak tigon gah, han got ipluang. Meri tang motor agak gehon. Yang sama dengan kimi bak bengkel yuku bereh balik. Menanti getanyo terbebani dengan ada yang dijauh oleh Allah. Gebijara wa gebinyawang, gebinyo gebijih oleh Allah. Ngat berjalannya Islam, ngat berjalannya aturan, han ik tak berjalan berarti bermasalah. Dan masalahnya tak tanggung jawab kedua dengan Allah.
Yang pertama Allah gepesan baik mati ke ilai menyihana kapuo Islam. Kah tetap kapuo ke perahli Allah. Wa inna ilaina turjaun. Ada han kawo malaikat lum akan kapuo ke perahli Allah. Tetapi pesan lum lain kakubah haju ina ni dunia hana urusan dengan neraka. Yang ku bertanggung jawab Islam agama lum kapuo. Iman yang kujuk bak draw ke kapuau. Tanpa iman, tanpa Islam, maka tak ada kehidupan. Arti tak ada kehidupan, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan yang dikategorikan dengan nikmat. Contoh, idanya udip lang dunianyo. Sembahyang tan. Na arti udip. Na arti mak. Idron na anu ni indang agam. Hai tim sembahyang. Na arti jihnya anu dron. Tujuan tami tapeng takubah pantan labu tayak duk kenau bandar je ngat mangat ibadat tapi truk kenau mentamah mengkarat tai ibadat necok tah nuwau gembung belen duk ini nyo hana cocok tempatnya ke kedai sebab getanyo mesti berhijrah. Tujuan hijrah bukan untuk mencari kehidupan dunia. Tujuan hijrah takubah jambu air, takubah pantan labu, takubah tenedun. Mungkin haid tangi yang le kerengkung ni pelung-pelung sampai rumah. Tayak duk kena. Pu tujuan. Tujuan ke tayak. Baik salah ni. Nyo tanyo ta hijrah. Nang kejit dalam Islam, hijrah itu adalah ketentuan. Nabi hasil le gemi agama di Mekah. Nuraja Umadinah li Rasulullah, li Allah Ta'ala. Rasulullah ni yupinah Umadinah. Sampai ni puteran ayat li Allah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasiatun fa iyaya fa'budun. Urang Mekah yang kaget tambang dalam Islam, ge mengadu ba Rasulullah. Ya Rasul, kiban cara nyo hanjit di tasmayang ta? Karena Abu Lahab kaget pegat pengumuman. Maya katumai awak ibadat dengan gaya Muhammad kata rumah. Bekle kabi siapa ke awaknya? Bekile kamu sedekah, kapu belau api bek. Urang Islam yang na di Mekah benar-benar terjepit. Ka diharamkan untuk mendapatkan makanan. Jadi watianya urang sempit dan udip. Tapi hana susah ke? Manya hana makanan karena aturan. Jid wasa. Ikhtun lah. Tetapi anak miat cucutnya akan mengkarat. Urang inang-inang mak hana li ina ia susu. Uruh-uri inang yang na di Mekah hana li ia susu. Genek bi kebayi gak nyan hana. Sampai maknya kiban mak-mak anak miat ke pegah gepiap lidah gecok anak jarawa gepiap anak jarawa dengan lidah mana ke pegah dia ke pegah lagi nyok gecelok dalam abah anak pura-pura nyan susu nyan duk pedih watanya tapi mentang ik ke sabah yang haik ke sabah oh watanya itam semaya tinyok timuh pertanyaan. Ya Rasulullah nak ceritanya yang fiat ba Allah Ta'ala na pray tu maya. Ini orang tanya, orang tanya, orang tanya. Pekan menan katanya Rasulullah. Mana ya Rasulullah nyo darurat ho. Nyo darurat kehidupan. Manya ipoh lo mentang sana pupu. Tapi lo mana ku cek-cek dah ya Rasulullah. Lada murid mana kekut. Ya Rasulullah lo tetap ku semaya. Ada berjitut manyet-manyet ku semaya. Makanya timbul pertanyaan daripada sahabat. Le sahabat yang sayangkan nyo urang nyo masa puah nak bermun. Yang penting Allah Ta'ala begitu enggaknya. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, kok kami ini beda? Ji Islam, long Islam, drone Nabi long, iji pikir drone Nabi. Long lo akui drone Rasul, iji pikir drone Rasul. Long lo akui tiada Tuhan kecuali Allah, iji pikir akui selain ada tiada Tuhan selain Allah. Pakan lo nyo beda, kenapa ada perbedaan? Apanya yang beda nak tanya Rasulullah? Pakan lo mantang sayangkan dengan keluarga, pakan iji hanaya hana sayang ile. Nak kele Rasulullah terlalu sayang. Wateka terlalu sayang, hi hana sayang. Ah wate, urang berat hat ge sayang, ada yang hana ge yo sayang, makanya susah. Nabi ge jawab, kalau kalian bertanya kenapa ada perbedaan, itu tergantung itu jawabannya mulai dari iman. Yang ladung urang nasya, kenapa sebahagian orang takut kepada Allah? Benar-benar takut. Dan sebahagian lagi ketakutannya cuma setengah. Getanyo ilap-lap ya ke Allah. Menjanjian dia tu, menjanjian tua.
Nabi ke jawab. Nyo maka jawabannyo neciman entuk sikre kibancara ta pegot tanyonyo harus selalu hadir ketakutan kepada Allah. Putra mana takut? Di mana itu perintah Allah? Lakukan. Allah yang yu kan yu le ure. Lagi tanyo ta masapat kena uranyo. Kon karena ur lain. Karena yang pertama tujuan udip dalam dunianyo liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ingin membuktikan hari ini yang kita lakukan adalah amal terbaik. Tekedimu yang tertubir ini meninggal, pegah ba Allah. Ya Allah, inilah amal terbaikku yang ada pada hari ini. Yang teh amal baik kita yang orangnya memuliakan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, amal paling baik orangnya menyantuni para yatim. Yang keleh, amal terbaik kita yang orangnya berbagi kasih sayang, berbagi kesusahan, tak curhat sesama saudara kita yang tinggal di sini. Ini adalah amal kebaikan. Golem tente tengku masapat kita yang orangnya untuk masapat telop. Golem nawate kata tak pegah orangnya untuk tak pegah telop. Maka saya juga berbicara. Lun pegah di ke ulung drone urangnyo. Lun paksa saksikan ba Allah. Pelun pegah ba Allah. Ya Allah, inilah amal terbaikku pada hari ini. Tekedi munya mati tetengku be kecewa. Munya ka kena munya tetengku ai tanyo na mati, berarti liya buluwakum ayyukum ahsanu amala, berlombalah. Karena geyo melomba ladom e ladomhan. Nabi ge jawab. Man wajada halawatal iman fakasha'a. Waman lam yajid lam yaksha. Siapa yang telah mendapatkan manis dalam iman, maka orang itu akan selalu hadir ketakutan kepada Allah, akan terus yakin, bertambah-tambah keyakinannya untuk mengikuti aturan Allah. Dan siapa yang tidak mendapatkan manisnya iman, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan takut hatinya kepada Allah. Berarti orangnya mana? Ini masalah tanya Allah buah macam buah ilah. Nya urangnya ne hadirkan lung ne yo pegah masalah urung drone. Mungkin bawa telain lung hadirkan urung drone le yo pegah urung gong do. Tadi udik landonya nyo sing pegah-pegah yang mangat di pesalah gob. Yang mangat pesalah gob hna bere. Nya yang mangat. Menyajih mentanginan sing hambere. Ipo dua ketanya ada dok, mentama hambere. Pakat le urang yang tapegah hana bere nyai ji berangkat bani preh ipo salah kada yang imun doa Allah dan la ya Allah be ile meninggal aku maka hana kurumpak balah lo ji salah lung re imun sumpah ya ipo salah kada yang ipreh ba Allah maka menyelage nyu acara aku nyu han maju kada yang iang ne yu oleh Rasulullah getanyo saling menghormati tau yang paling terhormat ni ba uronyo dalam gedungnyo kan lo. Bek ni pikir lo. Kurai tungkunya yang kepegah abang. Turi tang kekunjuk dan yang berang-berang kepe. Kak. Long-long duk uke ke kena. Bek hek tak urang draw ni. Tekedi punya kuduk ili kek je. Bek putar kerusi ke. Kan le tak buat. Mana wajib mantang udep punya lumpang tak. Main kamayang draw kau kena. Kan hana salah lo. Nyok kan salah panitia. Lo kan juk upah salah sih. Kupu ni apa dua meja kena. Mena dua ini, dua ini kan jika syit. Beknyan masalah. Makanya dalam kaedah. Wa'mal fi maktafakna. Yang memang sudah kita sepakati. Bekli tamu pesalah-pesalah. Pejak ju ilai. Tanya kena ADRT dia. Adna ADRT teman du. Humas. Yang bertindak. Dalam jajaran humas, artinya para yang mengurus ajakan ataupun urang bi informasi, nyoci duk balik. Hana mungkin lagi nyok kejadian. Nyok kalau nepi izin kubuah mana ke? Na izin lah. Maya hana izin kupiyo. Hana tahu ke? Na izin. Maya hana tapiyo. Kok ya apa habis minian ilai na mumpu dan tengok kuan saya pula. Mengaku eh kena aku. Dan nyokan kan kritis. Karena tidak ada yang paling senang melihat kita bertikai. Getanya saling menyalahkan. Kecuali musuh yang ada dalam Islam. Tidak ada yang lebih senang melihat kita pecah. Kecuali kaum munafik. Zulwajahin dalam istilah kitab. Manusia dua muka.
Menyekun urung jamun bubaya dua jab terkap dua muka. Ula uto ubu mengarap 18 jab irumpok lebah. Nyan haba urung awai. Menyekun katanya menoi pegah lumi ataku merempak ngurlai ni pasalah katanya lumi ataku gede. Penjilat namanya. Nyom yang manteng na nyomku. Hanudip suasana apapun. Kata pegah hatanya yang kapan yang lo. Pakan sampai timbul lagi nyan teman akhlak katanya. Kamu nak? Katanya kata lagi nyan pakan terjadi dan siapapun boleh terjadi. Permulaan sebabnya putra punya ket sampai urip jir ke munafik. Munafiknya ganggap dalam Al-Quran pengkhianat. Selama kemunafikannya manteng berjalan, maka Islam tak aman. Tapi-tapi nak urung pesalah Islam. Tanya urung Islam, tak tim pesalah Islam. Tanya urung Aceh, tak pegah syariat Islam. Yang munafik itu. Masa kita tanya tak perlah ADRT itu? Masa yang gejuk tanya oleh Allah Ta'ala dengan aman kita tanya? Kita tanya hantar dua. Berarti ada masalah padamu. Kita tanya hantar siap. Hana siap leh kita nyolek kita terima yang sebenarnya nyo dasarnya tungku menyajit long sarankan dan ada hanjit pi tetap long saran menyahana rugawa lu rugawa drone mandum rugawa tanyo tajak kena ara aital ladzi yukazibu biddin yang mengkhianati Islam adalah orang Islam wate keken pengkhianat awak lang gedung get mati kabeh wate. Kalau ke pegah le urung nyan nayo laminate ri. Berarti menya kata piuk, berarti kata pemen noi le. Menya pahan ri tapi kan uronyo. Pajan-pajan. Pajan-pajan-pajan, janjan yang gitu jan di Allah Taala. Pegah lo. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, fazalika allazi yad'u al-yatim. Pengkhianatan pertama menya dengan hablum minannah. Nyai tanya Islamnya hablum minannah ya. Nah urang yang dititip oleh Allah Taala ada makhluk lain yang selain kita yang mereka juga hidup berbarengan dengan hidup dengan udep kita. Mereka itu adalah para yatim. Kalau yatim terhinakan maka dari situlah sifat munafik itu terjadi di dalam hati seseorang. Mianna perle ngai ta ikuti aturan Allah aturan Rasulullah, cok ni yatimnya pertimbang. Nyan ubat. Ben pajuret hep. Ubat najib. Minta pajuh rethep, tarubuh rethep, ambulik. Gertanya mandum merasa dengan anak yatimnya acuh cak acuh. Wate merempak dengan anak yatim. Hantajit bisa lem. Padahal aturan, aturan yang kepegah bibit. Tanya tengah tajak dengan motor. Merempak anak yatim, tak tupu aja yatim. Terut. Pakan terut dengan hamba Allah. Yang paling kepemulia oleh Allah awalnya Nabi Muhammad hana jadah ke jauh lain menyemerempak dengan yatim gucuk ke puwaji hilai rumah lakadkana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kita ini umat Muhammad maka teladanilah kehidupan rasulillah menyehana tata oh tungku tak cibut becut-becut ubebe putra tayo geotrenya geyo salam dengan anaknya hana belanja saja antai gusuk baulai mantang tiga nyo tungku ngak bejet kita nyo ke pengkhianat tabo manya lang ate tanyo hai ta kemuliaan yatim berarti tanyo kamu punya kit nyan tanyo ondre akan memasalah dro ke dro lagi aku de hanta tempu bat trip trip je ke cabok ha contoh jemun yang kedua wala yahuddu ala taamil miskin kalau orang miskin terabaikan siapapun saban aturan. Tetapi menyangkutannya kaji ke pemimpin, nyana doa Rasulullah. Ya Rasul, ya Allah kehendak Nabi Muhammad. Ya Allah, siapapun pemimpin umatku yang tidak mau membantu kesusahan umatku yang lain, berangkat tahu yang ilahnya rakyat. Pemimpinnya umat lu. Rakyat juga umat lu. Berangkat tahu mantang yang diputusah umat lu. Nebalah ya Allah. Neputusah ji dunia dan akhirat. Nyo doa Rasulullah. Bahaya. Tanyo-nyo juga pemimpin masing-masing. Allah nepegah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau orang miskin terus berada dalam kesusahan, nyan kelaparan, nyan udeng hantem beri makanan,
biak ha urang gatian tutah gepegah gara-gara hana makanan. Karena hana makanan makanya susah. Wati agaknya hana makanan rog ya cok makanan gop. Ka gecok atagop. Dasya ge urang gatian. Fawa tagung jawab dau tah urang gatian. Urang kaya yang na itamping urang gatian. Piyo. Orang kaya yang na itamping rumah orang gathir menyahang ketim peduli orang gathir na aturan dalam Islam bekle duit gempung hoja cok tah cok umpang patho baje yak dua ugli kena cerita dengar cerita jamun orang mudulah orangnya merempuk kubu cukup panjang-panjang bat tengah gelipat fawa orang keluarnya. Orang yang merasa takut di saat terjadi kemunafikan dalam hati. Gaknya na harta keberi Allah. Tiba-tiba tega parik thadro ke drog. Ngana pengkak keriat. Orang katian kau bela. Ngan gepet mata ke kubah harta gampung ke pulung ugli. Puat tujuan. Berbahaya orang yang tak takut kepada kesusahan orang katian. Yang kelihai. Pakan terjadi pengkhianatan. Tanya ujit kemunafik. Na'udzubillah. Fawailul lil musallin alladinahum an salatihim sahun. Orang yang menyepelekan salat wate atha poh peut ka semayang itu tiga ke maghrib kadu tak petu-petu cia semayang nyen menyalagai nyen akai uke je ke munafik naudzubillah. Mereka inilah orang inilah yang menyebabkan Islam hari ini tidak ada marwah pada mata dunia dan kadu tak petalah-petalah. Tapi ceritanya udah ini waktu nyanti meninggal di tengah pergi puang dengan kau meninggal kau selesai kaya dan dia katanya kena kat nadu suadan naik dia mengena mengipi mengena suadan tapi yuk mengena suadan hayatan kaya dan mengena dia mengtuh kena hana pupu gue dengar dan menyedu mengena dia hana pihak dengar ilah tiat baru tapi yuk benar urah dan ini teman punya ada tu ilang tambah hanada kan hanada pun lain punya orang hanada pahli mungkin gara-gara hantip dengar nah punya ada tu wadhan tak israhat ilai dan lihatan doa lihatan yang ke doanya juga tu pacara bentar kamu dah leh lah nyabia belian sambung pekat luhu gelap yang kau bebut luhu punya jih punya luhu tak puwa wallah wallah.